Oke, meledak dia. Sini lu. Woi, gila langsung diserang gua, guys. Kampret. Oke, sabar. Sabar. Santai aja. Kalem. Dia cuma bisa ngacung-ngacungin itu doang, guys. Kalem aja ya. Nanti darahnya setengah baru kita pakai pedang, guys. Oke. Darahnya dia udah setengah, coy. Sabar. Oke. Oke. Sabar sini, cuy. Sini, cuy. Lu mau kemana lu, Wither? Wither goblok, sini lu. Wither. Yo, what's up, man? Welcome back with me, Kupix Gaming. Sama datang lagi, guys, di game Mencret Survival Season 2, part keberapa gue udah lupa, 6 apa 7. Oke, kalian belum nonton, kalian nontonnya part sebelumnya, guys, ya. Jadi, di episode kali ini, guys, sorry suara gue kayaknya abis deh ini, guys. Gue abis teriak-teriak, guys, yang nonton bola, guys. Chelsea menang lawan Manchester City. Gue kan mendukung Chelsea gitu kan. Chelsea menang gitu. City kan susah banget dikalahinnya. Jadi gue sampai teriak-teriak, suara gue akhirnya jadi abis. Sorry, guys, ya. Oke, jadi di episode kali ini kita akan mengalahkan Wither. Ya, Raja Wither, guys, ya. Itu raja paling susah di Minecraft, ya kan? Dia ngablu banget serangannya, gue juga gak tahu. Gue belum pernah lawan dia sebelumnya, guys. Walaupun di kreatif, walaupun dimanapun, gue belum pernah ngelawan, ya. Jadi untuk melawan Raja Wither itu, dia setara sama Ender Dragon. Pokoknya ngablu lah nih raja lah. Nggak jelas, nanti kita lawan di goa, guys. Biar paling gampang lawan dia kayaknya di goa, ya. Terus kita membutuhkan 4 Soul Sand dan 3 Wither School, guys, ya. Itu kita dapetin di Nether gitu kan. Seperti biasa di off cam gue udah grinding, guys. Di sini gue udah menyiapkan 3 Wither Skeleton School. Ini didapatkan dari lawan tengkorak item yang ada di Nether, ya, guys, ya. Dan itu susah banget, coy. Ini ngedropnya jarang banget ya. Gue main kalau nggak salah 1 jam 2 jam baru dapet 3 ini, coy, ya. Padahal pedang gue udah ada looting tree, ya kan. Dimana kalau looting tree kita kalau mau bunuh musuh pasti musuhnya ngedropnya bagus-bagus gitu, coy. Jadi ini sama Soul Sand, ya kan, butuhnya. Tapi nggak apa-apa, gue akan nyontoin, coy. Langsung aja kita OTW ke Nether, ya kan. Kayaknya udah mulai nge-lag nih, guys, Minecraft gue, guys. Dipakein shader kayak nggak kuat gitu loh. Langsung jalan ya kita, 500 block nih, ngapain nih? Ada si babi, masih aja ada babi, udah gue bingung dah. Udah gue pasangin jalanan, masih aja nongkrong di situ. Biarin dah, dia nongkrong di situ dah. Ayo sini duel. Gue udah nggak takut, guys, lawan babi. Babi tolol, sini duel. Udah nggak ada sakit-sakitnya si babi, coy. Ya, babi itu si Piglin kesel ya, karena kita nggak ada ini, coy. Nggak ada apa namanya, guys. Nggak ada gold di armor kita. Tapi kan kita udah kuat ya kan, udah strong gitu. Mau lawan babi ke, mau lawan siapa, gue udah nggak takut. Makanya gue pengen lawan Wither ini, coy. Karena udah OP banget kan peralatan gue. Kalau gue bisa ngalahin Wither ini udah enak banget sih. Ada lagi si babi-babi goblok. Sini lu, tolol. What? Apa lu sini? Sini. But. Jatuh, udahlah, gue tinggal aja lah, guys. Nggak jelas, babi-babi goblok. Oh ya, guys, jadi waktu gue ngambil 3 Wither itu gue hampir mati ya di lava ya. Kampret banget, gue jatuh ke lava gitu, guys. Lagi duel gitu kan, gue ke pojok terus gue jatuh ke lava. Untungnya armor gue ada OP, gue sempat berenang. Akhirnya nggak jadi mati, coy. Gila, serem banget sih. Itu jadi pelajaran buat gue nanti main hardcore tuh. Kita harus bawa paling nggak potion of fire resistance gitu sih, guys. Jadi biar enak gitu lah ya, masih bisa bertahan. Kalau ada fire resistance kan kita di lava kayak masih bisa berenang gitu, coy. Set, yo, ini dia Nether Fortress. Oke, jadi kita akan menuju ke lorong yang atas itu, guys. Itu banyak tuh tengkorak-tengkorak pada nge-spawn tuh, guys. Sini ya, ini kesini banyak nih tengkorak pada nge-spawn nih. Gue main ada 3 jam, ya 1-2 jam. Nah, tuh dia depan ada tengkorak. Cuman gue gedeknya suka ada blaze nge-spawn juga, cuy, di sini, cuy. Blaze nge-spawn tuh kan, nggak jelas banget nih blaze nih. Harus kita sampokin dulu blaze. Tuh. Yang jadi masalah tuh blaze doang, guys, lawan kita, guys. Oh, mati dia, mantap. Kalau blaze udah mati, udah enak kita bisa lawan dia. Nah, kayak gini-gini aja sih. Lawan, sabar, loncat, pukul. Ya kan, loncat, pukul. Karena dia kalau nge-hit kita, guys, darah kita jadi item, cuy, kayak kena racun gitu ya. Jadi harus sabar mainnya. Eh, sini. Oke, ada 2 biji. Turun. Oke. Jangan biarkan ini mendekat. Kayak gitulah, guys, ya. Pokoknya ya gini-gini aja sih. Kita stay di sini ya kan, sabar nunggu ada yang nge-spawn, tengkorak-tengkorak kimak gitu nge-spawn. Jangan sampai jatuh ke bawah karena ini bawahnya lava nih, guys. Kalian lihat ya, buset deh, serem banget, cok. Kayak gini nangkring sejam kan kayak orang bego ya.
nungguin, mending gue grinding offline nyari tengkoraknya. Itu dia kadang suka, tengkorak itu suka jatuh gitu guys, suka dapat drop-drop item gitu. Nah tuh dia ada lagi. Hati-hati ya, babi. Kalau babi ini kampret juga di sini loh. Ya ini kan mulai maranin kan. Ini sabar guys, jangan sampai babinya kena pukul guys. Babinya kampret juga kalau kena pukul. Ayo sini. Set. Easy banget lah guys ya. Memang itu easy banget cuy. Ini kagak ngedrop guys. Kalian bayangin ya, tadi kita udah ngebunuh berapa biji tengkorak tuh, kagak ada yang ngedrop. Nah ini ada tengkorak 3 biji, langsung aja paranin tanpa baik bacot. Mudah-mudahan dia nge-spawn si satu sih. Sini loh. Wih, tu cucu 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 cucu. Dua hit mati coy. Cucu, ada yang... Wih! Wither Skeleton School dapat satu cuy. Gitu guys ya. Hanya membutuhkan kesabaran guys. Udah nggak apa-apa. Satu aja gue contohin dapat. Nah, terus di sini ada yang namanya Nether Ward ya. Jadi kayak tanaman warna merah gitu, adanya di Nether doang, di fortress gini, di kolong, di dalam-dalam gini sih guys ya. Dia adanya di tangga-tangga gitu guys. Nah itu penting juga tuh kita ambil tuh, soalnya kita buat bikin potion-potion gitulah guys. Penting lah. Udah gua ambil ya di rumah ya. Jadi nanti kita akan bikin potion buat lawan si Withernya coy ya. Langsung aja lah kita balik ke rumah ya. Oke sekarang kita akan bikin potion guys ya. Kita akan kalau nggak salah bikin potion strength. Sama satu lagi point potion of regeneration. Ini barang-barangnya udah gue kumpulin ya kan. Biasalah ini gampang lah. Water of bottle ya kan? Craftingnya bisa lah. Terus glistering melon gue beli sama villager. Easy banget ya kan. Terus ini gunpowder dari creeper. Glow standard itu dari lampu yang ada di nether ya kan. Terus ini ada tanaman yang ada di fortress. Dan blast. Ya blast powder dari blast powder sih. Oke ini kita ambil dulu guys ya. Mantap. Oke, ini udah ada blast powder di sini. Bisa kita taruh dulu. Kita taruh 3 biji di sini, botol. Atasnya kita taruh Nether Ward. Iya, yeah, Nether Ward. Seru juga ya, udah kayak apaan tahu anjir gini. Iya, yeah, sabar ya guys ya. Oke. Oke, upward potion. Habis itu kita tambahkan blast powder. Yoi, blast powder ini biar makin kuat, boy. Mantap jiwa. Jadi potion of strength, oke? Potion of strength 3 menit, tapi strength kita tambahin glow standas. Jadi biar makin OP lagi coy ya ini ya. Jadi strength 2 makin kencang lagi. Jadi ini nanti gua akan minum ketika darah withernya udah setengah ya. Karena darah wither setengah kita nggak bisa lawan pakai panah lagi, guys. Kita harus lawan pakai pedang, pakai kampak sih. Karena ada smite-nya ya kan. Pakai kampak sih nanti gua lawannya sih. Biar dia make sakit. Gue sampok, oke. Strength 2 gue udah punya. Mantap ya. Jadi potion of strength ya. Mantap ya guys. Oke sekarang ini kita jadiin. Jadi ini namanya potion of healing guys ya. Jadi nanti kita lempar botolnya, darah kita langsung nambah full gitu. Ini buat jaga-jaga aja kalau ada hal yang tidak diinginkan untuk melawan wither guys. Jadi kalian sebenarnya main-main kan too easy. Asal preparation kalian tuh bagus gitu guys. Preparation kalian lengkap itu easy banget. Walaupun ini gua hard ya kan difficulty-nya, tapi gua bantai anjir tar wither. Oke, kita kasih Nether Ward dulu satu. Oke, udah jadi awkward potion kita sudah jadi. Langsung kita tambahin glistering melon slice. Yoi. Biar makin strong. Biar makin strong. Nah, jadi potion instant health. Yoi. Ini kalau kita minum langsung darah kita langsung penuh nih guys. GG ya. Nah ini kita pakai gunpowder biar dilempar jadi modelannya. Bukan diminum, jadi dilempar dia. Jadi kita petas, kita jatuhin, kita kena langsung penuh darah kita boy. Tapi nanti abis itu kita tinggal pakai ini deh, glow standas. Jadi makin kuat ya kan, instant health 2. Buh, sakit jiwa cok. Udah gak ada yang bisa ngelawan seorang Kupi Gaming ya guys ya. Sudah OP banget cok. Oke, instant health langsung pakai ini coy. Oke, udah jadi instant health 2. Gue gak tahu sih ini bakal berfungsi apa gimana guys ya. Coba, tapi gak apa-apa lah. Namanya juga buat jaga-jaga guys. Oke, gue udah siap lawan Wither. Santuy. Kita ambil dulu tengkorak. 3, ininya 4. Ya guys. Mantap. Rada deg-degan sih, karena pertama kali gue ngelawan ini coy. Panah kita fullin dulu deh, kita ambil panah dari rumahnya si Artot. Bagi panah bang, panahnya banyak di sini guys, sama nih Artot banyak panahnya di sini boy ya. Yuk, langsung aja kita ke bawah. Kita akan ke lantai 11 ya guys.
Dan kita akan langsung bantai Wither di... Ya pokoknya kita akan bikin terowongan yang jauh lah. Jadi biar enak lawan Withernya coy. Di sini lah Withernya deh. Mudah-mudahan Withernya tidak kemana-mana guys ya. Oke. Gue rada-rada ngeri juga sini ngaktifin Wither sih. Tapi gak apa-apa guys, kita tetap gas terus. I will go forward until my enemy destroy. Oke, langsung aja boy kita gaskan. Ini apa nih, gak jelas. Protection bacot. Langsung aja kita ambil soul sand. Tep. Widih, serem ya guys ya. Ih, ngeri juga lu cok. Oke, ini kita simpen-simpenin dulu yang gak jelas kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu guys supaya Kopi Gaming tidak ada terjadi apa-apa guys lawan Wither ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ladzika fatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo. Gas 1 2 Bismillah. Ya Allah. Pertama kali nih guys gua seumur hidup ngaktifin Wither guys. Ya Allah, gua deg-degan gini ya. Awal-awal gua pede banget loh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sabar kita kabur dulu, nanti dia bakal meledak guys. Nanti dia bakal meledak. Kok dia enggak meledak ya? Meledak sih harusnya sih. Oke, meledak dia. Sini lu. Woi! Gila langsung diserang gua guys. Kampret. Oke, sabar. Sabar. Santai aja. Kalem. Dia cuma bisa ngancur-ngancurin itu doang guys. Kalem aja ya. Nanti darahnya setengah baru kita pakai pedang guys. Oke. Darahnya dia udah setengah coy. Sabar. Oke. Sabar sini cuy. Sini cuy, lu mau kemana lu Wither? Wither goblok, sini lu. Wither. Waduh. Dikit lagi guys. Satu hit lagi. Yes. Jangan mati, please. Jangan mati. Gua tanpa pakai ini guys. Yoi. Easy peasy lemon squeezy lawan Wither guys. Akhirnya kita dapat juga ini Wither Star. Oh my god, Wither Star. Easy peasy lemon squeezy guys. Lawan Wither. La 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 la. Kalian takut lawan Wither? Jangan takut guys. Easy peasy loh lawan Wither loh. Yang penting kita bangun di goa biar dia goblok gitu kan. Ya udah langsung aja kita balik ke rumah. Kita akan bikin itu dia beacon yang sangat indah. Ya, ternyata easy banget lawan Wither ya. Gua kira susah anjir. Kalau item lu udah OP semua kayak gua sih, itu easy banget coy ya. Kita ambil dulu ironnya nih, kita beresin dulu ya barang-barang ya. Banyak yang berantakan nih boy, barang-barang nih boy. Sebenernya pakai emerald juga bisa guys. Cuman jangan pakai emerald dulu dah. Kayaknya emerald lebih berharga daripada ini, daripada iron nih. Iron kan gampang, emerald kan kita harus dagang-dagang dulu sama pillager ya kan. Kambing nih. Tuh. Ini sebenarnya kita butuh 2 stack sama setengah stack ini coy. Nah, nih segini nih butuhnya nih. 1 2 3. Nah, ini segini nih. Jadi full beacon. Cuman ya jangan pakai inilah ya. Rugi, nanti rugi bandar aku, Bang. Easy banget, guys. Ini Wither-nya bisa gua kalahin apalagi ini ya. Apalagi Ender Dragon ya? Wither-nya gua kalahin, guys. Ah, easy banget lah pokoknya Minecraft lah. Easy peasy lemon squeezy, boy. Kita ambil dulu iron kita, ada banyak. Oke, ya kan? Gimana guys? Gigi gomang enggak guys Kopi Gaming guys? Gigi gomang enggak? Langsung aja guys, kita bangun sementara di sini guys ya. Untuk sementara coy. Untuk sementara kita bangun di sinilah. Nanti juga bisa kita pindahin ya guys ya. Nanti juga bisa kita pindahin yuk. Ah. Loh, ininya Nether Star-nya gua lupa. Harus pakai kaca Nether Star-nya belum gua craft. Kita crafting dulu guys Nether Star-nya guys. Belum jadi beacon itu cuy. Main buru-buru aja lu pek. Buru-buru amat sih pek. Kaca 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 kaca guys, kita butuh 5 kaca. Mana ya kaca ya, gue nyimpen sih kaca sih. Mana ya kaca ya. Sabar, gue ada kaca kok banyak kok. Kaca gue santai-santai. Gue tahu kaca, gue udah bikin kaca banyak. Nah ini kita bikin, kita butuh 5 doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah gue ambil lah, gak apa-apa. Terus sama obsidian gue ada banyak ke obsidian. Block of coal, anjir obsidian gua kagak ada guys ya. Kagak ada. Kambing kita ke bawah lagi coy. Ngambil obsidian. Bete banget Minecraft emang ya. Kita ngecraftingnya itu kalau ada yang ketinggalan satu, bolak-balik. Langsung ke atas. Kalau mau mining obsidian kalian bawa ember ya guys ya, bawa ember isi air.
Jadi biar nggak jatuh ke lava obsidiannya. Oke, mantap. Ini masih banyak di sini lava. Tuh lava di sini, lava tadi penuh guys, segini guys aja lava guys ya. Tadinya udah gue main ini banyak banget. Ya udah, air langsung kita taruh atas aja biar aman ya. Biar aman ya. Kita ambil 4 biji sih sudah cukup sih. Tuh kan? Ya kan? Bawahnya jadi tidak akan kena lava, guys. Aman ya. Nah, jadi obsidian semua pokoknya. Nah, gitu guys ya. Tips and trick dari seorang Kopek Gaming, sang veteran Minecraft. Kita crafting bisa sih sekarang sebenarnya. Nah, ini dia mainnya gini ya, Nether Star. Habis itu kaca di sini. Ya kan, habis itu bawahnya ada obsidian. Ah, the real beacon. Yoi. Mantap ya guys ya. Kita akan pasang, ini dia anak kita, the real beacon. Beacon, beacon, beacon. Full beacon lagi guys ya. Berapa ya layer ya? Gue lupa dah. Berapa layer ya coy ya? 9x9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yoi. GG goma gak guys? Putih banget ya iron ya? Di OBS ya, di gue sih gak begitu putih guys. Tapi emang terang banget sih dari ininya guys, shadernya ya. Biarin lah ya. Yang penting kita punya full. Oke, gak apa-apa, habis. Santuy. Masih ada lagi, langsung bikin 7. Tep, ya kan? Set, 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 set. Ini sih gampang sih, tinggal di iniin doang ya kan, kayak segitiga doang, guys. Kan gua bilang iron farm tuh penting banget, cok. Kalau lo mau bikin beacon udah ada gitu kan. Kalau lo mau bikin automatic farm udah siap iron lo. Penting itu, guys. Iron farm, bikinlah iron farm. Waduh, tinggal 36. Oke. Kayaknya ini kegedean deh, guys. Iya gak sih? Kayaknya kegedean deh gue. Masa gak cukup cok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ih bener ya? Bener ya? 9, 7. Bener guys, ternyata guys. 9 9, 7, 4 ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya bener anjir, cukup. Gue kira kurang guys. Ternyata emang bener hitungannya. 9x9. Oke mantap. Sekarang tinggal set. Set, yoi. Set, 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 yoi. Ting, ting, widi. Bring home the beacon. Kok gue seneng banget ya, norak banget gue anjir. Karena ini OP banget guys. Ini kita belum kasih power loh. Kita ambil iron dulu, iron, 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 iron. Saya butuh iron. Kurang lagi, kurang. Terima kasih ya golem ya. Karena dari tubuh anda saya bisa bikin beacon. Thank you, thank you, thank you. Iron, iron, ambil aja satu. Satu aja cukup untuk ngepowerin beacon ini coy. Wih di, ntar gue bikin beacon banyak pokoknya guys. Biar miningnya cepet. Sama dapat regeneration ya kan. Oke, kita taruh ini. Set, ya kan. Terus kita ambil haste. Apa nih, begini kah? Satu lagi, kok gak bisa ya. Oh, jadi kita harus milih yang satu regeneration, yang satu apa, pilih gitu, guys. Widih. Dapat regen sama haste. Coba kita lihat seberapa cepat, guys. Ini pasti cepat banget sih, guys, lihat nih. Loh, kok? Kok nggak cepat? Kok nggak cepat? Loh. Harusnya cepat loh ini, efisiensi 5 loh, cok. Kok masih begini ya? Harusnya tert-tert gitu loh. Ini kenapa ya, cok? Kita dapetnya cuman itu doang guys. Apa kurang kah iron gua? Baru regeneration doang kah? Pusing cok pala gua cok. Baru regeneration doang kah? Kenapa ini coy? Hastenya belum ada. Regeneration enak nih guys, jadi gak lapar-lapar kita dengan adanya beacon ini. Oke. Jadi kita bisa milih dua power ini ya guys ya. Coba ini haste. Kita ada efek haste gak sih? Widih, udah cepet. Cepet banget cuy. Widih. Widih. Gokil. 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 Gua hancurin nih gunung. Yuset. Itu sampai ke kolong-kolong gitu guys ya. Oke guys. Jadi
Itu aja ya video kita kali ini ya. Udah sampai di sini beacon kita, jadi kita bisa ngancurin gunung dengan mudah karena ada beacon ini, guys. Oke, thank you banget semuanya udah nonton. Kalau kalian terhibur nontonnya, jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue karena gue bakal upload video-video yang menarik buat kalian semua, guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, motherfucker. Gila, lihat dong. Wih. Goodbye, motherfucker. 限界を突破する